teman-teman. Hari ini aku mau ada unboxing. Tara, ini tuh isinya ya album terbarunya si BTS yang Made of the Soul 7. Oh, yang baru. Ini dapat dari versi 1 sampai versi 4. Mau unboxing ini ya. Oke, gimana sih? Karena aku baru beli albumnya BTS, baru banget, dan mulai unboxing aja ya. Oke, kita mulai buka ini. Jadi kita buka, aduh deg-degan loh buka ini doang. Sumpah demi apapun. Mana ya? Rili ini deg-degan banget. Woi, merinding woi. Merinding banget. Pindah aku tuh hari ini. Bisa dilihat dong tujuhnya. Hai. Ih, sumpah packingnya aman banget ya. Bubble-nya tuh. Dapat poster. Kita lihat posternya. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Oh. Kirain isinya itu langsung posternya, ternyata ini dilapisin paralon dulu, baru ini posternya di dalamnya. Oke, kita buka. Oh my god, ini posternya. Oke. Aduh. Jawab dulu loh. Alah. Oh my god. Oh, pacar aku ganteng banget. Mana? Belum, pacar aku belum ada. Ah, pacar aku ganteng banget no. Bisa dilihat, gengs. Oh my god. Ini versi berapa ini? Enggak tahu ini versi berapa. Ya, tutup ya yang versinya. Oh my god, ini aku suka. Mana nih? Tara. Wow. Aduh, kalian tuh ganteng-ganteng banget sih di sini, ya Allah. Aduh, gak nahan aku tuh kegantengan kalian. Selanjutnya, next. Ganteng gila gak tuh. Suga, Jimin, Suga, Jungkook, RM, T-Hop, Jin, Jin maksudnya. Aduh, kalian harus lihat ini dong. Aku suka, makasih loh. Tara. Dah. Posternya udah 4. Udah. Posternya enggak mau dilihat lagi. Terus jadi cinta. Sekarang. Aduh, Jungkook lagi bonusnya. Aduh. Ini ada 4. 1 2 3 4. Jadi ini kita buka lagi ya. Nah, tadi Jungkook. Jungkook Jimin. Oh my god. Lihat, kalian harus lihat ini. Ini ya, tuh BTS. Dan ngomong-ngomong ini, kalau ada mengkilat-mengkilat gitu dari atas, itu background atas aku. Oke. Tadaa. Ini yang versi 4.
Ini kayaknya versi yang pakaian-pakaiannya tuh yang ganteng apa pokoknya, yang berwarna. Dan ini Jungkook. Tada! Ini Jimin. Min. Oh my god. Ya. Jatuh. I'm Hope, Your Hope. Ini ganteng banget. Pokoknya di vers di album ini dia tuh paling ganteng, versi yang paling keren. Duh, sampai nangis aku dulu denger dia. Kamu banyak kok fansnya. Tara, Jungkook again. Oh my god. Dan di Jimin again. Jimin, and BTS. Aku punya casingnya gambarnya kayak gini, lucu kan, lucu banget sumpah. Jimin again. Ngomong-ngomong, Jinnya mana? Kenapa aku begini Jimin sih? Biasanya Jin itu barengan sama LM. Dan lanjut ke ini. Ini versi 3. Jadi tuh kalau ini tuh angka 7-nya ini, dia itu dibuat masing-masing satu orang satu. Jadi mereka buat sendiri terus digabungin jadinya kayak gini. Teorinya kayak gitu ya. Terus versi 3 tuh enggak tahu dalamnya isinya kayak gimana. Kan enggak tahu sih. Nanti kita lihat aja satu-satu. Kayak gini ya. Ini versi kita urutin. Versi 1, versi 2, versi 3, versi 4. Oke. Kita lanjut buka satu per satu versi. Kita mulai dari versi 1. Oke. Buka. Duh, sumpah. Bukanya tuh agak ngeri-ngeri gimana gitu ya. Isinya bismillahirrahmanirrahim. enggak tega bukanya. Tara, oh my god. Ini ada CD-nya, kasetnya. Ini ada barcode dari istananya, barcode dari big hitnya. Ini ada, you know lah, ini apa namanya, note-nya dia, dan pakai bahasa Korea. Kayaknya aku mesti translatein dulu. Si Cina aku, tangan merinding coy, tolong, ganteng banget ya si Cina aku, ya Allah. Thank you so much. Gerah loh. Ini lirik-lirik lagunya. Yes, ini lirik lagu. Lirik lagunya. Oke. Dan ini apa ya? Pokoknya ini.
kedatangan kalian ini. Oh my god. Pokoknya aku mau kalau ketemu kalian aku mau ikut fans meeting. Oke. Nah, tanda tangan Jin. Ayo. Ayo. Ini kayak drawingnya gitu, jadi kita ngewarnain gitu. Kalau yang punyanya sih, ini tuh kok nggak salah ini. Dia tuh yang nggak tahu gimana mau. Tapi aku suka. Ah, stikernya dong. Aku mau nempelin stiker ini di mobil, sumpah. Dari dulu tuh aku pengen nyari stiker tempel. Ini stikernya. Lihat aja tuh. Si Gina kan sih jelek banget, lihat tuh. Tapi sayangnya aku sayang sama mereka. Agak sedikit. Dan tolong, aku gak kuat lihat foto-fotonya mereka di sini. Gak bisa. Gak kuat aku tuh. Lihat dong, gak kuat lihat. Wah, aku nangis. Kalian harus lihat ini. Oke. Ini versi satunya. Aduh, jihop aku. Jihop aku. Salah. RM Suga. Oh, Jin. No, Jin. Jungkook. Akhirnya tuh dia beda 2 hari sama aku kan, aku cuma 2 hari sama dia. Sukjinova. Oke. Sukjinova. V. V. Ini tuh rumornya dia sekarang-sekarang tuh katanya enggak bisa senyum apa, tapi apa dia senyum ketawa. Mungkin memang dikurangi waktunya sudah dewasa ya kan. Dan ini foto lengkapnya. Semuanya lengkap sih sebenarnya tuh. Lengkap kan. Oh my god. Aku mau tempelin di dinding kayaknya sih gak mungkin. Nanti bisa diomelin sama orang tua. Lanjut. Ini Pien. Aduh, Sukjin. Oh god. Tolong. Aduh, apa? Malangnya. Ini Jimin. Jungkook. Oh my god. Lihat dong bajunya. Ih, gemes. Suga. Ini kucingnya kita. Kucingnya si Ami. Oh, itu manis banget tuh. Matanya, hidungnya sama mulutnya manis. Report kita, report. Sama sih. Leader kita. Ini Jihop. Aduh, Jihop termanis. Pokoknya dia tuh sekarang manis. Dari dulu juga udah manis. Oh my god. Finish. Terus yang Okay. Semua versi setahu aku sama isinya, tapi nggak tahu juga sih. Lanjut versi 2. Tara. Noi tavan ge geojang jiroum geot. Big hit. Entertainment. Jihop.
Gantengnya gak ada banget. Apa kayak gini gak ada ganteng sayang? Ya ampun, matamu kemana? Sama ya, sama Army katanya. Now it's time to get closer. Zero on the right a place to get me now. Kayaknya itu yang kayak gini nih, dia bertiga nih, Jimin ngerusakin cangkir, bukan cangkir sih, apalah namanya itu. Dan ya, dia penggantinya RM mungkin. Kamu mukanya masih muda, ge, umur 97, tahun 97, mukanya udah kayak gitu, ya Allah bikin orang sedet aja. Ini Jimin lah, emang udah kayak gitu mukanya, bikin orang sem-sem. Gak main siapa lagi nih. Hyuga. Oh my god. Hyuga. Bapak. Kamu wamil sekarang udah gak apa-apa deh, karena udah ada albumnya. Tapi jangan, jangan wamil dulu sampai aku bisa nonton konser kamu. Kalau gak ada kamu kayaknya gak lengkap deh. Tapi di sini tuh rambutnya dia kayak gimana ya, lucu sih. Tapi ya oke lah, ganteng. Ganteng banget sih Mimisan sayang liatnya. Aduh ya Allah. Karah. Ini kalau dibawa di kasur doang bisa mimpi indah gak ya? Atau jadi nyata gitu? Aduh,
Kayaknya aku penasaran sama yang itu, dan memang banyak kan yang memang banyak orang yang beli versi 4 karena versi 4 itu lucu banget, sumpah lucu banget. Dan versi 4 ganteng. Oh, kenapa blur? Anda ganteng sekali di sini. Wah, iya nak. Aduh, kalian itu. Oh my god, lihat dong, ini nih aku. Siapa bagus? Jihop. Jihop sama Jimin. Oke. Ini tuh Jimin. Jimin. Hah, katanya. Jimin. Ah, Jimin. Ah. Putih nopo. Segini. Ini. Dulunya enggak dulu sih masih suka sama Jin aja, Jin aja, tapi lama-lama semua aku suka karena semuanya ada kelebihan masing-masing. Visi bagiannya satu aja nih, seksi lah. Subjin, Suga, Jungkook, semua yang ini tuh kayaknya lucu banget. Enak kecil banget sumpah. Perfect. Dan ini lihat. Oh my god. Oke, okay. Emang banget kan tuh. Aduh. Siapa sih kalian tuh? Sana bibirnya. Ah. Keren gitu. Salammu. Halo. Aku mau di tengah-tengahnya boleh? Enggak. Enggak boleh. Lucu kalian. Wah. Sejin. Suga. Cukup. RM, Jimin, Jihop, and then Chris. Oke, okay. Yes. Ini tuh, aku takut banget kayak gini loh. Kenapa aku takut banget? Nah, ini tuh CD atau DVD ya, ntar kita coba putar deh isinya apa aja. Version, mudah-mudahan per version per versi beda-beda, tapi nggak tahu juga sih, mudah-mudahan sih beda-beda. Oke, okay. Finish. Jadi reviewnya udah selesai dan aku punya semua ini. Dan jadi nanti aku bakal cantumin harganya di sini dan belinya di mana aku bakal cantumin. Dan ini tuh semuanya
dibilang murah banget. Dan gak tau aku seseneng apa, sampai bener nih keringetan, sampai nangis, sampai nahan pin nangis gara-gara lihat mereka semua. Akhirnya aku punya lagi kayak gini. Oke, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Jadi intinya aku udah dapet ini semua. Thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Bye bye.